Ratusan warga di Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah hingga saat ini masih memblokade jalur utama penghubung Grobogan Semarang. Meski pihak suporter PSIS Semarang sudah membuat surat perjanjian untuk mengganti rugi seluruh kerusakan, namun ratusan warga Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah masih memblokade jalan penghubung Grobogan Semarang. Mereka bersedia membubarkan diri setelah permintaan jaminan seluruh motor milik suporter yang rusak diganti. Karena tidak menemui titik temu, warga tetap bertahan memblokade jalan dengan membakar ban bekas di tengah jalan dan melempari polisi dengan batu. Aksi blokade warga ini mengakibatkan ribuan suporter PSIS Semarang tidak bisa melintas dan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu.